Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi di channel Kidstar. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang nama-nama hewan dari A sampai dengan C ya. Dan di akhir video nanti kita juga akan ada tebak-tebakannya. Jadi adik-adik jangan di skip ya videonya. Tonton sampai habis supaya adik-adik bisa menebak tebak-tebakannya. Tapi adik-adik, sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya adik-adik gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kidstar. Subscribe dulu. Langsung saja kita mulai belajarnya. Dari huruf A ada ayam. Bahasa Inggrisnya chicken. A, ayam, bahasa Inggrisnya chicken. A dengan angsa, bahasa Inggrisnya swan. A dengan angsa, bahasa Inggrisnya swan. Untuk anaconda, bahasa Inggrisnya anaconda. A untuk anaconda, bahasa Inggrisnya anaconda. A untuk anjing, bahasa Inggrisnya dog. A untuk anjing, bahasa Inggrisnya dog. A untuk anjing laut, bahasa Inggrisnya seal. A untuk anjing laut, bahasa Inggrisnya seal. A untuk alligator, bahasa Inggrisnya alligator. A untuk alligator, bahasa Inggrisnya alligator. B untuk buaya, bahasa Inggrisnya crocodile. B untuk buaya, bahasa Inggrisnya crocodile. B untuk bebek, bahasa Inggrisnya duck. B untuk bebek, bahasa Inggrisnya duck. B untuk babi, bahasa Inggrisnya pig. B untuk babi, bahasa Inggrisnya pig. B untuk belalang, bahasa Inggrisnya grasshopper. B untuk belalang, bahasa Inggrisnya grasshopper. B untuk badak, bahasa Inggrisnya rhino. B untuk badak, bahasa Inggrisnya rhino. B untuk bangau, bahasa Inggrisnya stork. B untuk bangau, bahasa Inggrisnya stork. B untuk banteng, bahasa Inggrisnya bull. B untuk banteng, bahasa Inggrisnya bull. B untuk bekicot, bahasa Inggrisnya snail. B untuk bekicot, bahasa Inggrisnya snail. B untuk belut, bahasa Inggrisnya eel. B untuk belut, bahasa Inggrisnya eel. B untuk beruang, bahasa Inggrisnya bear. B untuk beruang, bahasa Inggrisnya bear. B untuk bison, bahasa Inggrisnya bison. B untuk bison, bahasa Inggrisnya bison.
B untuk bunglon, bahasa Inggrisnya chameleon. B untuk bunglon, bahasa Inggrisnya chameleon. B untuk burung, bahasa Inggrisnya bird. B untuk burung, bahasa Inggrisnya bird. C untuk cicak, bahasa Inggrisnya house lizard. C untuk cicak, bahasa Inggrisnya house lizard. C untuk cacing, bahasa Inggrisnya worm. C untuk cacing, bahasa Inggrisnya worm. C untuk capung, bahasa Inggrisnya dragonfly. C untuk capung, bahasa Inggrisnya dragonfly. C untuk cheetah, bahasa Inggrisnya cheetah. C untuk cheetah, bahasa Inggrisnya cheetah. C untuk cumi, bahasa Inggrisnya squid. C untuk cumi, bahasa Inggrisnya squid. C untuk cendrawasih, bahasa Inggrisnya bird of paradise. C untuk cendrawasih, bahasa Inggrisnya bird of paradise. Oke, sekarang waktunya kita kuis. Adik-adik jangan lupa ikut jawab pertanyaannya ya, supaya adik-adik tambah ingat lagi nama-nama hewan dari huruf A sampai dengan C. Oke, langsung saja kita mulai dari hewan yang pertama. Yang manakah ayam? Yeay, betul sekali. Ayam bahasa Inggrisnya chicken. Ayam bahasa Inggrisnya chicken. Yang manakah angsa? Yeay, betul sekali. A untuk angsa, bahasa Inggrisnya swan. A untuk angsa, bahasa Inggrisnya swan. Yang manakah anaconda? Yeay, betul sekali. A untuk anaconda, bahasa Inggrisnya anaconda. A untuk anaconda, bahasa Inggrisnya anaconda. Yang manakah anjing? Yeay, betul sekali. A untuk anjing, bahasa Inggrisnya dog. A untuk anjing, bahasa Inggrisnya dog. Yang manakah anjing laut? Wah, keren, hebat sekali. A untuk anjing laut, bahasa Inggrisnya seal. A untuk anjing laut, bahasa Inggrisnya seal. Yang manakah aligator? Wow, hebat
sekali. A untuk alligator, bahasa Inggrisnya alligator. A untuk alligator, bahasa Inggrisnya alligator. Yang manakah buaya? Yeay, betul sekali. B untuk buaya, bahasa Inggrisnya crocodile. B untuk buaya, bahasa Inggrisnya crocodile. Yang manakah bebek? Wow, betul sekali. B untuk bebek, bahasa Inggrisnya duck. B untuk bebek, bahasa Inggrisnya duck. Yang manakah babi? Wow, betul sekali. B untuk babi, bahasa Inggrisnya pig. B untuk babi, bahasa Inggrisnya pig. Yang manakah belalang? Wah, keren sekali. B untuk belalang, bahasa Inggrisnya grasshopper. B untuk belalang, bahasa Inggrisnya grasshopper. Yang manakah badak? Wow, keren sekali. B untuk badak, bahasa Inggrisnya rhino. B untuk badak, bahasa Inggrisnya rhino. Yang manakah bangau? Wow, betul sekali. B untuk bangau, bahasa Inggrisnya stork. B untuk bangau, bahasa Inggrisnya stork. Yang manakah banteng? Wow, keren sekali. B untuk banteng, bahasa Inggrisnya bull. B untuk banteng, bahasa Inggrisnya bull. Yang manakah bekicot? Wow, keren sekali. B untuk bekicot, bahasa Inggrisnya snail. B untuk bekicot, bahasa Inggrisnya snail. Yang manakah belut? Wow, keren sekali. B untuk belut, bahasa Inggrisnya eel. B untuk belut, bahasa Inggrisnya eel. Yang manakah beruang? Wow, betul.
Betul sekali. B untuk beruang, bahasa Inggrisnya beer. B untuk beruang, bahasa Inggrisnya beer. Yang manakah bison? Wow, keren sekali. B untuk bison, bahasa Inggrisnya bison. B untuk bison, bahasa Inggrisnya bison. Yang manakah bunglon? Wow, keren sekali. B untuk bunglon, bahasa Inggrisnya kameleon. B untuk bunglon, bahasa Inggrisnya kameleon. Yang manakah burung? Wow, keren. B untuk burung, bahasa Inggrisnya bird. B untuk burung, bahasa Inggrisnya bird. Yang manakah cicak? Wow, betul sekali. C untuk cicak, bahasa Inggrisnya house lizard. C untuk cicak, bahasa Inggrisnya house lizard. Yang manakah cacing? Wow, betul sekali. C untuk cacing, bahasa Inggrisnya worm. C untuk cacing, bahasa Inggrisnya worm. Yang manakah capung? Wow, betul sekali. C untuk capung, bahasa Inggrisnya dragonfly. C untuk capung, bahasa Inggrisnya dragonfly. Yang manakah cheetah? Wow, betul sekali. C untuk cheetah, bahasa Inggrisnya cheetah. C untuk cheetah, bahasa Inggrisnya cheetah. Yang manakah cumi-cumi? Wow, keren! C untuk cumi-cumi, bahasa Inggrisnya squid. C untuk cumi-cumi, bahasa Inggrisnya squid. Yang manakah burung cendrawasih? Yeay, betul sekali. C untuk burung cendrawasih, bahasa Inggrisnya bird of paradise. C untuk burung cendrawasih, bahasa Inggrisnya bird of paradise. Terima kasih adik-adik semua yang udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.